keakuan telah dikibarkan, pasukan telah diberangkatkan. Gemuruh itu semakin jelas terdengar. Astina dan Amarta bukan lagi tetangga, Korawa dan Pandawa bukan lagi saudara. Tak ada lagi bahasa kata, hanya ada bahasa pedang, panah, dan gada. Darah membanjir di seluruh setra, tak ada harum bunga, tinggal angin yang tersisa. Debu membumbung di kuru setra, tak ada segar udara, tinggal perih dan sesak yang terasa. Kalah dan menang telah kehilangan makna. Gemuruh perang terus saja membahana. Gemuruh perang ada di mana-mana. Gemuruh perang juga terdengar dari dalam dada Duryodhana. Gugurnya Bisma, Bogadenta, Jayadrata, Guru Drona, juga kematian anaknya Lasmana telah membuatnya lumpuh. Akankah perang masih saja diteruskan? Berapa banyak lagi yang akan dikorbankan? Ya, perang tak berkesudahan ada di dalam dada Duryodhana, sang penguasa Astina. Ya, dan aku sangat tidak menyayangkannya. Mereka yang akan berhadapan di dalam laga ini adalah anak-anak yang mengalami kesulitan. Mereka tidak bisa berpaling.
bisa datang pulang. Perang akan membuat tempat senang dan tidak ini jadi sangat bising dan menyeramkan. Bahkan membahayakan keselamatan siapapun dan apapun yang ada di tempat ini. Terima kasih. Pak, siapa namamu? Bang Sumpah. Ya, terima kasih bersukaan. Tapi aku ingin pulang. Apa, Pak? Bibi sudah menunggu? Ya, aku sudah menunggu. Jika aku boleh tahu, Bibi sudah menunggu siapa? Kenapa? Aku sedang menunggu kenangan yang selalu setia walaupun pertama siap ke masa lalu. Yang selalu menyenangkan sekaligus mengharukan tanganku. Tampaknya sangat berharga bagi Bibi. Ya, sangat berharga. Karena tidak dapat digantikan oleh hidup emas tadi. Bibi Kunti mengundang kenangan di tempat ini. Ada yang sama, tapi beda. Aku menanam kenangan di tempat ini. Kenangan? Iya. Kenangan atas kerinduan seorang nelayan kasih sayang. Aku sangat merindukannya hingga sampai saat ini. Seandainya aku dapat benar-benar bertemu yang di tempat ini, akan kupeluk erat tubuhnya, akan kucium tangannya, dan akan kutumpahkan seluruh hidupku yang akan sembuhku selama ini. Apakah dia kasih di sana? Apakah sosok mencintai? Ya, dia kasihku. Dan aku sangat mencintainya. Sudah berapa lama kalian berpisah? 38 tahun yang lalu. Jangan bergurau, Tanah. Usiaku saja sekarang pasti belum kira 40 tahun. Bagaimana mungkin kau sudah punya kekasih lagi masih baik? Dia, kekasih yang kurindukan itu ialah ibuku. Kata ayahku, dia meninggalkan aku ketika aku masih bayi merah di tempat ini. Oh, jadi kekasih yang kau lindungi itu ibumu. Lalu kenapa tadi kau bilang kata ayah angkatku? Apakah ayah kamu juga pergi? Entahlah. Yang aku tahu, aku hanya mempunyai seorang ayah angkat. Maaf, kenapa jadi aku yang banyak bercerita? Bagaimana dengan kenangan Bibi di tempat ini? Iya, hampir sama. Aku juga berpisah dengan kekasihku di tempat ini. Dia anak pertama. Anak buah cintaku dengan Surya. Telah lihat aku cintai sebelum aku dinikahi oleh Pandu Dewayani. Surya? Sepertinya aku pernah mendengar nama itu. Iya, hampir sama. Kami juga berpisah 38 tahun yang lalu. Di sini, di tempat ini, aku menunjukkan bayiku kepada seorang kusir. Kusir? Kenapa ada kesamaan? Ayah anakku juga seorang kusir. Benarkah itu, Tanah? Katakan, siapa namanya? Mungkin Kak Bibi. Ayo. Tidak mungkin. Saya
Jenderal Suryo. Ya, aku ingat. Ayah anakku sering panggil aku bilang sebagai Jenderal Suryo. Benarkah aku anak Suryo? Ibu, aku salut memelukmu. Dan kau masih bilang ini bukan bercanda. Sudah saja.
tidak mengingatkanmu. Oh ya, tapi apa alasannya? Karena kau tahu ada orang lebih baik daripada musuhmu. Kau yakin? Aku tidak yakin kau memahami kata-katamu sendiri, Arjuna. Dua tanganmu sudah terlanjur berubah darah karena kombinasi. Dan sekarang kau mengatakan bahwa perdamaian itu lebih baik. Aku menyesal, kan? Aku menyesal telah melakukan mereka. Para putra-putra belia yang tadi merawat orang guru kuasaan. Lanjut. Aku terus ini. Aku sedih mendengarkan penyesalan dari seseorang yang tidak memiliki sikap satria. Satria? Kau bilang sikap satria? Apa lebih sikap satria? Apa dengan berani maju menyerang? Itu sikap satria. Oh, atau dengan tidak ragu membunuh mereka yang melawan musuh? Itu sikap satria. Oh, atau pura-pura buta melihat penderitaan mereka yang menjadi korban dari perang ini? Itu sikap satria. Dengan cerita anak dan istri mereka yang menjadi korban dari perang ini, itu sikap satria. Katakan padaku, apa sikap satria? Baiklah, adik. Sederhana saja. Sikap satria adalah keberanian untuk mengakui kesalahan sendiri. Hanya itu, kan? Iya. Dalam hal ini hanya itu. Dan sesederhana itu. Mengakui keterlibatanmu sebagai penyebab terjadinya peperangan. Itu adalah satria. Menyalahkan saudara-saudaramu sebagai penyebabnya, itu adalah pecundang. Mengakui bahwa dalam diri terdapat abis yang menguasai, itu adalah satria. Namun menuding orang lain sebagai pemburu kekuasaan, itu adalah pecundang. Hadiran, aku tidak peduli apakah satria atau bukan. Aku hanya menginginkan perdamaian. Hanya perdamaian, titik. Apa yang kau ketahui tentang perdamaian? Aku tahu dengan jelas. Oh ya? Ya. Jika aku ingin berdamai, maka ia masih hidup dan sakit. Dengan berdamai, maka Abimanyu tidak akan pulang dan ratusan lima panas yang menancap di bumi. Dengan berdamai, maka menantuku tidak akan lahir atau kehadiran suami di sampingnya. Dan kau tahu, dengan berdamai, cucuku tidak akan lahir lagi, kak. Sekar matamu itu, Arjuna. Lelaki pantang untuk menangis. Tega aja kau melarang seorang ayah untuk menangisi kematian anaknya. Semua yang bernyawa pada akhirnya akan mati juga, termasuk kita, kau dan aku. Bukan hanya anak. Tentu kau sudah mengetahui tentang hal itu, Arjuna. Tapi kau tidak pernah merasa punya anak. Kalau hanya untuk menangisi kematian, kenapa tidak kau tangisi saja kematianmu sendiri? Haruskah aku menjawab semua pertanyaan-pertanyaanmu yang membuat hatiku semakin bimbang? Sudah dulu. Kau memang sudah dikuasai oleh ketimbang. Kau bingung memahami apa itu keberanian dan apa itu keputusan. Kau gunakan kata berani berdamai dengan kata takut berperang. Dan kau anggap itu sudah benar. Kau gunakan kata kasihan mengganti kata kejam. Aku semakin bingung mendengarkanmu. Tentu saja kau bingung karena kau yang menginginkan ketipuan itu. Lalu kau berlindung di balik ketipuan itu agar masih bisa disebut sebagai seorang pemberani, pahlawan, satria. Padahal kau adalah seorang penakut, pengecut, pecundang. Hanya menginginkan perdamaian. Hanya perdamaian, titik. Baiklah. Tan, apakah jika kau menginginkan atas Yudhoyana atau Rusia, apakah tidak amanah dari pasukan atas Hastina dan Renegia? Apakah jika kau menerang atas Yudhoyana atau mau masukkan panji-panji pasukan? Lalu, apakah jika kau menginginkan setiap lawan, lantas tidak ada korban yang berjalan
Tuhan. Jawab semua pertanyaanku sekarang, Arjuna. Wah! Arjuna, mau kemana kau? Tahan! Thank you.
Bangga. Ya, bangga karena. Bukan Agina. Ya, aku bukan hanya buta Ilata. Aku Basutana, Panglima Astina. Ya tak tahu Agina. Bukan Agina. Aku musuhmu. Karena mau Panglima Astina. Ya saudaramu Agina. Basutana anakku dengan Surya. Kalian saudara. Biar panggil aku ini. Aku mau panggil.
juga tak akan pernah tiba, karena perang hanya selalu bermula dan akan terus ada. Kita yang banyak ini ya, Bejibun.